Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najmi Mamat. Anda bersama Buletin IIUM Today. UIM mencipta sejarah sebagai universiti pertama bukan dari negara berbahasa Arab. Mara kepusingan akhir di Kejohanan Debat Antarabangsa Bahasa Arab 2017. Delegasi Debat Bahasa Arab UIM dinobatkan sebagai naib juara di pusingan akhir yang berlangsung di Qatar. Empat mahasiswa UIM berjaya mencipta rekod apabila menjadi peserta bukan Arab pertama yang layak ke pusingan akhir. Mereka adalah Nur Firman Manan, Iqmal Hakimi dan Abdul Rahim Ilyas. Kejohanan perdebatan kali ini disertai lebih dari 46 buah negara. Pasukan debat UIM berjaya mengalahkan Universiti Kuwait, Universiti Al-Ahfad dan Universiti Sultan Qaboos. Mereka bentuk sesuatu produk yang bermutu bukanlah sekadar bergantung kepada fizikal sahaja. Aspek lain yang perlu ditengahkan ialah psikologi pengguna terhadap barangan tersebut. Di sinilah peranan ergonomik diperlukan. Kupasannya bersama wartawan kami Siti Afiqah. Bersempena dengan Minggu Psikologi, Sekretariat Psikologi UIAM telah menganjurkan ceramah bertajuk Kepentingan Ergonomik Terhadap Pengguna. Program ergonomik peranti mudah alih dan pengguna ini dianjurkan bertujuan memberi pendedahan tentang hubungan rapat antara bidang kejuruteraan dan psikologi di dalam bidang mereka bentuk peranti mudah alih. And there are research to show that the more money you spend on safety, the more money you spend on thinking about the users, the better is your return on investment. You will get more than what you spend on. Ergonomik adalah bidang di mana psikologi membantu jurutera dalam mereka bentuk sesuatu peranti mudah alih agar ia bersesuaian dengan pengguna. Selain itu, beliau juga menekankan bahawa setiap jurutera perlu menimbang baik buruk impak yang bakal dihadapi oleh pengguna sebelum mereka bentuk peranti mudah alih. Presiden UIM Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim mahu melihat lebih banyak nilai-nilai Islam dalam kewartawanan moden. Menurut beliau, nilai-nilai Islam penting untuk membentuk akhlak mulia. Ini akan menghasilkan berita berkualiti bagi menyatupadukan ummah. Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim ditemui ketika penyerahan sumbangan kamera kepada pihak IIUM Today. Disaksikan oleh Dekan IRKHS, Profesor Dr. Rahmah Ahmad Haji Osman, Ketua Jabatan Komunikasi Dr. Aini Mazina A. Manaf dan Penyelaras IIUM Today Dr. Wan Nushira Wan Muhammad Ghazali. For that, you have to make a research. Do your homework. What is the service that you give and how many actually derive benefit from it? Dalam pada itu, Profesor Dr. Rahmah mahu menyahut cadangan Presiden untuk terus melakukan perubahan positif dalam kuliah. Ketika ini, kuliah menumpukan kepada program alternatif serta menggalakkan penglibatan pelajar dalam bidang perniagaan. It's a business center, maknanya money generate, income generating. Kita ada provide translation services, thesis editing, thesis formatting, proofreading for articles. And then sekarang kita ada Markas Arabi, kita ada Dar Quran Sunnah, kita ada Dar Usuluddin. Perasaan bangga dan terharu dirasai oleh pasukan silat cekak Hanafi UIM Gombak apabila dinobatkan sebagai naib juara keseluruhan di Kejohanan Wajadiri Nasional kali ke-20. Sekaligus mengharumkan nama UIM di Persada Seni Silat Cekak Hanafi. Yasmin Latif ada laporannya. Bertempat di Dewan Raja Musa, Seksyen 7 itu disertai oleh ahli-ahli silat cekak Hanafi seramai 663 orang peserta yang terdiri daripada pelajar peringkat sekolah dan peringkat universiti di seluruh Malaysia. Ternyata ia satu pencapaian yang boleh dibanggakan buat pasukan silat cekak Hanafi UIAM Gombak dengan membawa pulang 3 emas, 3 perak dan 2 gangsa serta anugerah peserta paling ramai. Kami berjaya meningkatkan kemahiran kami bersilat ke satu tahap yang berlainan. Ya, ke satu tahap yang superb maybe. Okey. Jadi insya-Allah kita orang akan cuba yang terbaik tahun depan. Lebih membanggakan,
Pesilat Harapan Silat Cekak Hanafi kategori IPT berjaya dimenangi oleh peserta dari UIAM Fatihah binti Muhammad Kadri melalui ketangkasannya dalam kategori menangkis serangan pisau. Makna kemenangan bagi saya adalah apabila saya dapat membuat orang sekeliling saya bangga dengan saya dan dapat buat sesuatu dengan penuh jiwa. Satu kejayaan yang besar bagi Universiti Islam Antarabangsa Gombak sebab berjaya memenangi keseluruhan tempat kedua dalam Kejohanan Nasional Wajah Diri 2017. Segala kesusahan dan pahit getir yang mereka lalui terbayar pada hari ini. Saya Yasmin Latif, IIM Today. Sekian buletin untuk kali ini. Jangan lupa ikuti Facebook, Twitter dan laman web kami di IIUM Today untuk perkembangan terkini. Dengan itu, salam hormat dan Assalamualaikum.